Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review plus unboxing salah satu laptop yang cukup bagus. Laptop gaming sebenarnya. Ini hadiah dari saya untuk anak saya yang baru lulus hukum UI ya. Jadi saya hadiahkan sebuah laptop untuk kuliah. Selama dia kuliah nanti di hukum UI. Nah, ini salah satu laptop yang direkomendasikan. Dan ini ada paket khusus yang special price. Kebetulan saya ada kenalan di BCP, di Acer situ. Setelah kita memperbandingkan beberapa laptop, dari mulai produk Asus, HP, lalu kemudian ROG ya. Dan jatuh pilihan kepada Predator dari Acer ya. Ini kita dapat kantong seperti ini. Dari counter resmi Acer di BCP Bekasi, Acer Group brand ya. Ini teman-teman lihat tipenya, ini adalah Predator Helios 16 ya. Predator Helios 16 nomor serinya sekian ya, sini ada kodenya dan sebagainya. Oke. Ya, dan ini sudah termasuk yang pakai apa? Prosesor yang paling tinggi ya. Nah, ini ada wastafel dan sebagainya. Garansi dan lain sebagainya, ini ada termasuk pada paket Microsoft Office ya. Ini kardusnya kita buka dalamnya ya teman-teman. Sebenarnya sudah kita buka semalam di apa? Sorry. Kita buka semalam di toko di Acer. Kita buka lagi dalamnya seperti apa? Seperti ini. Bentar ya. Jadi ini dalamannya seperti ini. Iya, ada tempat laptopnya di sini karena dia dikardusin lagi di dalam ya. Jadi double kardus. Ini proteksinya ya supaya kalau jatuh kuat nggak rusak gitu. Kita juga dapat gratis total protection McAfee ya. Ini kalau nggak salah 4 atau 5 tahun gitu ya. Total protection ada include di dalamnya. Dan nah ini kartu garansi dan lain-lain dimasukin di amplop ya. Di sini ini lagi kebetulan lagi ada promo ya, jadi setiap agen Acer itu kalau bisa menjual Predator ini yang spek paling tinggi ini, dia dapat promo diskon sekitar 4 jutaan ya, yang harganya 30 jadi 26 jutaan. Dan kalau dia sudah bisa menjual satu, itu akan kembali ke harga normal yang 30 jutaan. Ini tempat, oh ini chargernya ya. Tempat chargernya juga cukup besar ya teman-teman. Ini besar banget karena ini memang laptop untuk gaming. Kita juga mendapatkan ini apa, tasnya ya. Tas dari Acer Predator. Bagus banget nih, tasnya cukup besar. Dan ini bisa memproteksi laptop itu sendiri ya, karena ini memang produk dari Acer Predator, sampai pun ada Acer-nya ya, cukup bagus. Dan saat di BCP juga setelah dibuka tuh saya minta tolong langsung dimasukkan ke tasnya aja. Jadi ini tasnya tas gratis ya, bonus dari Acer. Kita buka laptopnya ya guys teman-teman. Nah, ini packaging laptopnya seperti ini. Dia di dalam dus itu ada proteksi lagi tuh seperti ini. Ini double protection. Nah, ini chargernya cukup besar ya. Ini charger yang menurut saya baru pertama kali saya lihat charger yang besar seperti ini. Nah, ini dayanya berapa nih? AC input 4,4
330 ya. Oke lah. Mungkin karena dia butuh power yang besar, maka chargernya pun cukup besar. Dan chargernya itu charger bukan charger Type C kayak gitu ya, tapi dia memang charger khusus yang digunakan untuk laptop-laptop gaming seperti ini. Ya. Nah, selain itu kita dapat bonus parfum Predator nih. Jadi samping tas juga dapat parfum Predator Intel ya. Ini belum saya buka, nanti aja lah ya. Wah, anak saya. Oke, kita buka laptopnya. Pelan-pelan. Nah, ya, ini seperti ini. Dia udah dikasih sarung juga ya, ini lambang Predator Laser. Sarungnya seperti ini, diproteksi di dalamnya. Jadi teman-teman kalau misalkan membawa laptop kayak gini, lebih baik dikasih tas, dan ininya nggak usah dikeluarkan. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa masih aman ya. Turunnya. Seperti ini. Sebentar kita buka ya si kainnya. Ya, ini kardus dalamannya. Kita lihat. Kayaknya ada petunjuk dan lain-lain di sini. Ya. Terus ini nggak tahu ini buat apa. Kayaknya handle untuk penahan ya. Jadi dia ada semacam penahan. Kalau seandainya kita mau pasang laptop ini di sini, mungkin ada penahannya. Ya. Oke, jadi ini tanpa laptopnya setelah dibuka ya. Ada engselnya. Ini belum kita buka ininya apa? Plastiknya, ini lambang Predatornya, ya cukup besar, cukup berat ya, berapa kiloan ini saya belum ngitung lihat, ya. Cukup berat kalau saya angkat nih sekitar 3-an ya, 3 sampai 3,5 kiloan kali ini, 1,5 kiloan, cukup bagus ya, coba kita buka. Engselnya ya teman-teman. Oh, dia sudah karena berat ya, jadi angkat engselnya juga agak berat. Tapi yang jelas tidak layar bawahnya apa namanya si keyboard ini nggak gerak ya, jadi karena cukup kuat menahan. Jadi sangat enak saat dibuka seperti ini. Ini dikasih proteksi juga untuk keyboardnya supaya nggak kotor. Kita buka ya. Nah, ini. Jadi di sini Intel Core i9 ya. GeForce RTX yang VGA apa? WX VGA 240Hz. Ini keterangannya Predator Helios 16. Dual Aero Blade 3D Pen Liquid ya, ada kamera turbo, max graphics, Thunderbolt full function, Kirin Double Super Pro, HDMI, HDMI 2.1 ya. Ini ada lambang Predatornya di sini. Kita coba nyalakan. Speakernya di sini, speakernya. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Warnanya biru. Oh, keren, ada suaranya. Kita lihat si keyboardnya itu nyala semua ya, seperti ada yang gerak-gerak seperti itu. Ada suara ketika dinyalakan. Dan ini tampilan layarnya. Wow. Mantap ya, mantap, sudah mantap. Ini salah satu laptop gaming yang direkomendasikan.
Kebetulan di saat ini di bulan Juni ada promo ya, jadi kita dapat cashback sekitar 4 jutaan yang harusnya ini 30 dari 24, dan itu hanya dikhususkan untuk satu agen Acer ya, di satu agen gitu. Jadi kalau sudah ada satu yang beli, itu yang lainnya akan kembali normal ya. Ini ada special flash, dan kebetulan kan Acer itu lagi ulang tahun yang ke-25, dan dia pun ngasih beberapa bonus ya, bonus undian ya, bonus undian. Nah ini office-nya sudah terpasang ya, terpasang semua. Kita coba cek about your PC ya. Nah ini speknya laptop Predator PH167i ya. Prosesor generasi ke-13, core-nya i9 1390HX 120GHz, RAM-nya 16GB. Ini nomor serinya dan produknya ya. Sudah dapat Windows Home Single Language dan lain sebagainya. Nah, ini Predator PH16. Oke. Saya belum nyoba, nanti kebetulan punya anak saya, nanti mungkin anak saya akan mencoba bermain game dan sebagainya, nanti akan coba di tes juga sejauh mana sejauh mana laptop ini bisa memaksimalkan untuk game khususnya ya, karena memang ini laptop dibutuhkan untuk gaming. Jadi salah satu Helios ini menjadi salah satu laptop yang memang direkomendasikan kalau seandainya teman-teman ingin bermain game. Dan dengan posisi Acer, Asus dan lain sebagainya yang sebenarnya masih mirip-mirip ya, cuman kita harus pandai-pandai memilih mana yang pas dan mana yang budgetnya memang sesuai. Kalau kita bisa dapat budget yang pas tapi dengan maksimal konten atau materi yang ada dalam laptop tersebut, maksudnya itu lebih baik. Karena seperti ini pilihan Predator Helios ini, setelah kita survei dulu ke beberapa toko laptop yang lain dari mulai HP, Asus, ROG dan lain-lain, dan kebetulan ada promo dapat lebih speknya di atas rata-rata, nah, akhirnya kita memutuskan untuk membeli Predator Helios 16 ini. Oke, sekian itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kita akan coba untuk tes untuk game-nya. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye-bye. Assalamualaikum.
Thank you.